Selanjutnya, setelah perwakilan dari orang tua, nanti akan disampaikan juga kepada perwakilan dari guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, 1, 2, 3. Donasi disampaikan kepada Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang terdampak ya, di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini semuanya adalah dari SMP Negeri, ya, dari SMP Negeri yang terdampak. Pakai, 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 semoga sumbangan atau donasi yang diberikan ini senantiasa walaupun untuk seluruhnya bisa membantu kebutuhan dari para terdampak. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bahwa para terdampak dapat suntikan bantuan dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya dimohon ke Bapak Wardi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya untuk foto bersama dengan perwakilan.